Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita Berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita, maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Teman-teman, kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan di dalam persoalan ekonomi dan persoalan finansial. Mari hari ini kita juga berdoa bersama-sama. Semoga Allah segera memberikan solusi keajaiban dan jalan keluar, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Pin Network Member, dengan follower sekitar 129.000 follower, teman-teman. Ini dunia kripto lagi rame, terutama di platform Twitter atau platform X, tentang adanya serangan dari CO Bondek terhadap Pin Network, teman-teman. Jadi dalam dunia kripto yang memang penuh persaingan dan penuh dan penuh tantangan teman-teman, peristiwa terkini mencuatkan konflik antara CEO Bondek dan Pine Network teman-teman dalam sebuah serangan verbal yang tajam. CEO Bondek ini menyematkan label tidak berguna pada proyek penambangan kripto yang bernama Pine Network teman-teman. Jadi video ini akan menguraikan konflik tersebut, menganalisis klaim dari Bondek serta membuka perspektif terkait perkembangan P network teman-teman. Jadi pada tanggal 22 Januari 2024, CEO dari Bondek ini mengecam P network. Jadi kritik ini diiringi dengan pengenalan biaya 3 dolar untuk verifikasi KYC sebagai upaya mengatasi ketidakmampuan platform di dalam memvalidasi 3 juta pengguna, teman-teman. Namun sebaliknya, P network melaporkan pencapaian luar biasa dengan 8 juta pengguna KYC yang terverifikasi serta adanya 40 aplikasi di dalam ekosistem P Network teman-teman. Oke teman-teman, kita akan berbicara persoalan ini. Jadi kita tahu bahwa Bondek ini ini memiliki sekitar 3 juta user teman-teman, sementara P Network ini memiliki user hampir 50 50 juta, kemudian 8 juta user telah diverifikasi teman-teman. Jadi 8 juta dari user di di P network ini telah diverifikasi KYC. Sementara kalau kita melihat dari sini ini ada seorang seorang mungkin seorang penambang dari Bondek yang bernama Arif Ansari. Oh, sebelumnya ingin saya katakan bahwa bagi teman-teman yang belum tahu Bondek, Bondek ini semacam aplikasi sama seperti P network, teman-teman. Ini bondek ini cuma aplikasi sama juga tiap 24 jam sekali kita mendapat koin gratis cuma bedanya Untuk di bondek ini kalau kita KYC itu membutuhkan kita diharuskan membayar 3 dolar teman-teman Alasan dari CO nya itu adalah untuk uh, biaya KYC Jadi kita lihat kembali ini ada sebuah postingan kelihatannya di dalam grup Telegram teman-teman jadi Arif Ansari seorang member Bondek ini menyatakan bahwa mengenai charging 3 dolar itu adalah scam. Jadi dia menyatakan bahwa uh, kalau kita me, kalau seandainya Bondek ini meminta biaya 3 dolar untuk melakukan KYC berarti ini adalah semacam pengumpulan dana dengan dan dia mengatakan bahwa ini adalah scam, teman-teman. Tapi uh, CO dari Bondek ini Ignacio ini ini menyatakan bahwa 3 dolar itu anggap saja investasi karena nanti kembalinya 2000 dolar dia menyatakan seperti itu dan dia optimis bahwa harga bondek akan mahal teman-teman. Namun pada saat dia terdesak oleh persoalan tersebut dia malah mengatakan bahwa koin uh, proyek seperti penambangan proyek seperti P ini tidak 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 berarti tidak berharga teman-teman. Dia menyatakan bahwa secara tidak langsung bahwa bondek itu lebih berharga proyeknya daripada proyek yang dimiliki oleh P Network. Jadi sekarang kita akan berbicara persoalan ini teman-teman. Jadi kalau kita melihat langkah pertama adalah membongkar motif di balik serangan dari CO Bondek ini teman-teman. Jadi perusahaan dengan sejarah solid seperti Bondek mungkin merasa terancam oleh kemajuan pesat yang dilakukan oleh P Network. Pertanyaannya apakah serangan ini hanya upaya untuk merendahkan pesaing Ataukah Bondek bertujuan untuk mengekspos kelemahan real yang ada di dalam ekosistem P network? Atau juga bisa jadi ini adalah sebuah upaya untuk untuk menutupi kelemahan diri yang yang dimiliki oleh aplikasi Bondek, teman-teman. Karena untuk KYC ini membernya diharuskan membayar 3 dolar, sementara untuk di P network kita KYC tidak membayar apapun, teman-teman. Jadi untuk menutupi hal tersebut akhirnya dia menyerang kepada P network. Jadi memang dalam persaingan kripto, keamanan dan transparansi ini adalah kunci utama teman-teman. Binetwork -teman. dengan 8 juta pengguna KYC yang terverifikasi menunjukkan keterbukaan di dalam menjalankan proyek-proyeknya teman-teman. Pertanyaannya apakah bondek bisa memberikan bukti keamanan yang tidak tertandingi? Atau apakah ini hanya strategi untuk menonjolkan diri di tengah persaingan sengit di market atau di dunia kripto teman-teman? Kemudian kita akan teliti menganalisis klaim dan bantahan dari terhadap serangan CO Bondek ini teman-teman. Mari kita teliti, mari kita teliti klaim Bondek tentang biaya verifikasi KYC. Kalau kita lihat di sini apakah uh, permintaan dari dari CO Bondek dari developer Bondek untuk KYC member itu butuh 3 dolar itu merupakan langkah yang wajar untuk menjamin keamanan Ataukah ini hanya sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan tambahan, teman-teman? Dengan membandingkan biaya ini dengan standar industri dan layanan serupa, kita dapat menilai apakah ini langkah bisnis biasa ataukah ini adalah sebuah langkah yang tidak wajar, teman-teman. Nah, ini teman-teman, mari kita bagi teman-teman mungkin ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Karena kita lihat di sini sampai hari ini penelusuran untuk KYC tidak kita tidak harus tidak perlu membayar apapun teman-teman. Sementara bagi bagi orang yang main di bondek ini dimintai biaya 3 dolar. Jadi teman-teman, di dunia kripto, keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang itu adalah sebuah hal yang krusial. Kemudian kalau kita melihat bahwa pi Network dengan ekosistem yang terus berkembang, memang ini menunjukkan strategi jangka panjang yang solid teman-teman. Pertanyaannya apakah Bondek memiliki rencana serupa atau serangan ini hanya taktik untuk mengatasi ketidakpastian di tengah persaingan yang ketat teman-teman. Sebelum kita menyimpulkan, kita perlu menyelidiki apakah P Network benar-benar tidak berguna seperti yang diklaim oleh Bondek, teman-teman. Ataukah ini hanya taktik pengalian isu dari potensi kelemahan yang ada di dalam Bondek sendiri? Jadi silakan teman-teman menganalisa dengan analisis mendalam terhadap klaim fakta dan pencapaian masing-masing platform. Kita dapat memberikan pandangan yang lebih jelas teman-teman. Jadi di dunia kripto yang dinamis ini hanya waktu yang akan memberitahu apakah bondek serangan dari bondek ini akan mengguncang P network atau justru memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di dalam pasar kripto yang terus berkembang teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari ranking global ini project P Network ini menempati ranking 12.643, teman-teman. Sementara Bondek kita lihat untuk global rank, ranking global ini menempati ranking 282.000. Jadi jauh sekali di bawah P Network, teman-teman. Jadi untuk teman-teman silakan berpendapat apakah serangan ini memang betul-betul memang B tidak bermanfaat atau Serangan ini ditujukan hanya untuk menutupi kelemahan yang dimiliki oleh Bondek, di mana untuk KYC ternyata dia membutuhkan biaya 3 dolar per orang, sehingga salah, salah seorang membernya kelihatannya kalau lihat namanya dari Indonesia, teman-teman. Yang bernama Arif Ansari ini, membernya ini mengatakan bahwa menerap, mengenakan biaya 3 dolar untuk KYC itu adalah sebuah proyek proyek yang scam, sehingga akhirnya CEO dari Bondek emosi teman-teman dan dia akhirnya malah malah menyerang P teman-teman oke teman-teman silahkan komen bagaimana tanggapan anda di kolom komentar sekian dari saya tetap semangat klik petir jangan lupa di kopinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh